Halo teman-teman, kembali lagi di Aktif. Halo teman-teman, kembali lagi di Day 7 Puasa. Hari ini kita temanya adalah Active Stretching. Jadi kita stretching tapi juga gerakan-gerakan yang aktif. Jadi gak cuma sekedar tahan gini, tapi gerakannya flowing, moving, dan pastinya seru sebelum buka puasa. Let's go! Olahraga yuk! Hello, kita flowing di sini. Nah, kenapa kok hari ini tuh stretching aja nggak bakar lemak? Kenapa? Karena tubuh kita tuh butuh istirahat, butuh relaksasi. Kalau nggak, tubuh kita tuh bisa stres. So kita akan relaksasi di sini. Hirup, oksigen, inhale, exhale, turun, naik, inhale. Exhale, turun, naik lagi. Jadi hari ini itu kita santai, tapi tetap aktif ya. Jadi santai itu bukan tidur, bukan di sofa nonton TV ya, tapi stretching. Supaya otot kita itu tambah lentur dan mensupport gerakan-gerakan kita di olahraga-olahraga lainnya. Puter leher. Lebih besar lagi. Badan upper back-nya mulai ikut. Chest up, chest down. Chest up, chest down. Lagi badannya semakin ikut. Puter lagi. Puter lagi. Jadi kita tuh gak perlu mahal-mahal ke pijet refleksologi ya. Langsung aja pijet sendiri kayak gini. Balik arah. Puter lagi dan mulai ikut upper body-nya. Chest down. Chest up. Lagi ikut lebih besar lagi. Dan juga kalau kita latihan 7 hari seminggu itu terlalu memforsir tubuh kita ya, jadinya tubuh kita tuh malah stres. So di hari ketujuh ini kita istirahat, tapi dengan istirahat yang aktif, bukan pasif kayak nonton TV. Ya, yuk lagi, inhale, exhale, inhale, exhale, masukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Semua chest dan back aktif, dan kita kaki kiri kanan. Nah, kakinya dibuka selebar, lebih lebar dari bahu ya. Jadi kakinya lebar, kita lemaskan lutut-lutut kita yang biasanya ketika squat mungkin ada sakit, mungkin ada tegang, mungkin ada kram. So hari ketujuh ini kita memberi amal ya, ibaratnya kepada tubuh kita sendiri yang habis diforsir, yang habis bakar lemak, yang habis kardio. Nah, kita kasih hadiah, reward buat tubuh kita sendiri. Cium lutut sebisa mungkin. Kalau belum bisa, nggak perlu sedalam ini ya. Tetap diatur breathingnya dan ke sisi satunya. Jadi banyak yang bilang juga olahraga tuh bikin otot kaku. Ya iyalah, gak pernah di stretching. So stretching itu adalah salah satu komponen penting yang tidak boleh ditinggalkan. So hidup sehat bukan hanya bakar lemak, bukan hanya turun berat badan, tapi otot-otot kita tuh lemes, gak tegang, gak gampang pegel. And tekuk, lurus, tekuk, lurus. Gak mau kan badan kamu udah langsing, udah kenceng, tiap hari pegel-pegel. Ya mana gak stres ya kan. Pasti stres, terus moodnya juga gak bagus. So kita lemaskan di sini bareng-bareng ya. Kaki tekuk, kaki belakang. Jangan lupa di sini pantatnya turun, gak boleh naik ya. Kalau kalian belum bisa turun gak apa-apa, tapi di push pantatnya ke belakang, jangan nungging.
kaki belakang dijemput dengan tangan. Kita stretch paha atas dan hip flexor kita. Hip flexor itu ototnya nyambung ke pinggang, punggung belakang. Jadi kalau biasanya pinggangnya kaku, itu hip flexornya juga ikutan kaku. Atau mungkin malah jadi penyebabnya pinggang kamu sakit. So, kita lemaskan, kita stretching, relaksasi di sini. Ganti kaki. Tahan di sini. Goyang-goyang jika nyaman dan jemput kaki belakang dengan tangan. Atur breathingnya ya. Masukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Lagi, pantat jangan nungging, tapi pantat turun sebisa sejauh yang kamu bisa. Lagi berdiri, kita shoulder roll and bawah, atas, back engage, bawah, atas, back engage, chestnya up. Nah, jadi di channel ini tuh banyak video juga tentang yoga, stretching. Kenapa? Ya karena itu adalah salah satu komponen yang gak boleh dilewatkan gitu. Lagi sekarang tangannya lurus ya. Nah, kalau dilewatkan nanti teknik-teknik olahraga kalian itu bisa kurang baik karena kan kurang lentur ya. Jadi gerakannya itu nggak bisa full, nggak bisa penuh. Akhirnya mencuri gerakan di mana-mana, di sana dan di sini. Oke, depan. Belakang. Depan. Back engage. Lagi, kita ayun-ayun tangan. Ketika ayun-ayun tangan ini bukan hanya tangannya ya, tapi chestnya up, posturnya bagus. Back engage, abs juga engage. Jadi perutnya nggak ngelowor kemana-mana. Tapi engage kayak kita tuh pakai korset. Korset yang kita buat di dalam otak kita. Oke, lagi, chestnya up, tangannya tepat di telinga, jangan di depan ya, kalau di depan tuh nggak kerasa. Oke, kita stretching tangan kita dengan kaki kita bersamaan seperti ini. Inhale, di twist. Dan kakinya semakin tekuk, yang belakang berusaha lurus. Kalau bisa rendah-rendah ya. Kalau nggak bisa, it's okay. Just do it on your level. Level orang fitness itu berbeda-beda. Jadi kamu nggak perlu samain diri kamu sama orang lain. Kamu kejar aja apa yang di depan kamu dengan progres, dengan niat, dan semangat. Ganti tangan dan ganti kaki. Banyak orang yang mengukur kesuksesan tuh dari suksesnya orang lain. Kalau orang lain tambah sukses, berarti diri kita tambah gagal. No, 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 no. Kita punya perjalanan kita sendiri. Mereka juga punya perjalanan mereka sendiri. So, hormati kamu, hormati diri kamu, hormati tubuh kamu. Just do your best every day. Hasil itu pasti menyusul. Yakin deh, asal kamu berada di jalan benar ya. Olahraga yang betul. Makan yang betul, bukan beli pil pelangsing hoax ya, jangan. Oke, kita kiri kanan tekuk, tekuk, dipindah badannya pakai tangan. Kita warm up dan cooling down hips kita, yang mungkin lagi tegang karena sudah 6 hari berolahraga full. Tulis di kolom komentar ya, kalian berolahraga full 6 hari, 7 hari atau gimana. Aku pengen tahu. Oke, kita stay di satu sisi dan kita lemaskan ankle kita. Flex, point, flex, point. Ya, ankle ini juga
banyak orang yang memiliki masalah di ankle ya. So akan kita warm up di sini, kita lemaskan dan relaksasi di sini. Ganti kaki. Ankle-nya lagi kita lemaskan. Oke, lanjut yang tadi. Bagaimana menurut kalian tentang kesuksesan dan kegagalan kita? Menurut aku gak perlu pusing sih orang lain turun 10 kilo atau 50 kilo. Yang penting kita tuh sehat ya. Dan lagi-lagi setiap orang tuh punya perjalanan sendiri, karakteristik sendiri. Pokoknya kita ada di jalan yang benar itu tadi. Olahraga dan diet dengan ilmu sains yang benar. Bukan beli pil pelangsing, oke? Next kita duduk. Tangannya agak ke belakang dan kita angkat. Chest kita, abs engage. Siap? Angkat kaki. Dan juga kalian jangan sedih kalau misalnya melihat komen-komen, "Kak, aku turun 2 kilo, Kak, aku turun 10 kilo dan kalian belum." Ya, lagi-lagi perjalanan masing-masing itu berbeda. Dan juga mungkin kalian juga harus koreksi diri, mungkin ada yang salah dengan diet kalian. Coba lihat lagi video aku tentang buka puasa dan sahur dan cara makan, cara olahraga yang benar supaya kalian gak salah, mungkin ada yang salah, bisa dibenerin. Gak perlu kecewa. Just do your best. Oke, aku di sini menemani kalian to do your very, very best. Aduh, medok banget. Oke, kita cium lutut dengan aktif. Bukan bungkuk, tegak ya. And, up. Lutut lurus. Tangan di samping telinga. Kita warm up hips kita dan hamstring kita. Yang kemarin habis squat, habis lunges, habis latihan kaki tanpa gelambir. Ya kan? Mereka tuh udah bekerja keras buat kamu. So, kembalikan dan kasih badan kamu tuh hadiah. Dengan relaksasi stretching ini. Tahan sebisa kamu. Inhale. Exhale. Tulis di kolom komentar ya tentang stretching ini dan tentang kalimat-kalimat aku tadi, mungkin ada komentar. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian punya keluh kesah yang bisa aku bantu mungkin. Twist badannya. Jangan lupa, twist chest-nya tetap up, nggak bungkuk kemana-mana ya. Twist ke arah satunya, dan inhale panjang. Nikmati musiknya, nikmati tubuh kamu sendiri. Dan inhale yang lebih panjang. Peluk lututnya. Panjangkan spine. Jadi tulang belakang kita meregang semakin panjang. Dan down. Downnya gak perlu segini, sebisa kamu aja. Down. Ingat, olahraga itu bukan perlombaan dengan orang lain, tapi kamu berlomba dengan diri kamu sendiri. So, gak perlu lihat progres orang lain sudah sampai di mana. Yang penting kamu ada di jalan benar, ada di track yang benar, kamu akan menikmati hasilnya meskipun kamu belum tahu kapan. Oke, semangat ya. So, terima kasih udah olahraga dan stretching bareng sama aku di sini. Semoga kalian merasa terinspirasi. Dan juga jangan lupa follow Instagram @olahraga.yuk.
karena followernya masih sedikit teman-teman, kasihan banget. So please follow, aku bakal share macam-macam, lebih macam-macam di sana, dan tentunya beda sama YouTube. So thank you very much, bye-bye.